sampai nangis boy cipung. Yo guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, jadi kali ini gue bakal nge-reaction tentang Susri nih yang lagi ramai banget dan trending topic di Twitter. Dan kenapa dia bisa trending topic di Twitter? Karena Susri ini mendapatkan iPhone dari Nagita Slavina. Ya, dari keluarga Raffi Ahmad ya. Gue gak tahu siapa yang ngasih Nagita atau Raffi Ahmad karena belum ada gitu videonya ya. Nah, di sini kalian tahu sendiri untuk Susri ini itu mempunyai Instagram dengan jumlah 500 ribu orang. Yang dimana, wow, itu pencapaian yang sangat besar sekali. Tapi dia cuma pakai Android. Yang dimana dia sering buat tentang cipung. Jadi pasti gue tahu nih siapa yang minta cipung. Pasti kalian ya. Karena Susri ini kebenaran menjadi orang yang mengasuh dan paling deket sama Reanza. Siapa Reanza? Ya cipung. Oke, langsung aja kita gak usah lama. Yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di klik tombol like, komen, dan di subscribe ya. Oke, untuk kita langsung aja coba mulai videonya. Let's go. Oke, kita bakal ngeliat reaction dulu video yang pertama, liatnya ya, untuk Cipung dan Susri nih. Ya, tadi adalah video yang gimana kalau kalian lihat di bagian sini dia menjadi trending di Twitter, Rini ya, yang dapat hadiah dari Raffi Ahmad Cipung dengan jumlah 202.887 tweet. Wow, banyak sekali ya. Ya, dia jadi trending topic di Twitter. Oke, gue pengen lihat top komen dari video ini ya. Gue sebagai pengabdi cipung merasa bangga. Iya, bangga banget ya, Onti. Pengabdi. Iya. Fans berat nih, udah jadi pengabdi guys. Yang penting jangan pengabdi setan ya. Nanti mulai muncul lagi. Kedua, di sini jenderal Anda trending. Jenderal, ini jenderal mungkin cipung ya. Jenderal Rini kelas, wih, dengan emot Dino, ngeri kan? Ya, oke, next. Di sini ada story yang dimana yang dibuat Rini Pradianti ya. Ini Instagramnya dengan sekitar 8 jam yang lalu. Di sini dia nulis, saat menerima entah apa yang ada dalam pikiran saya, rasa yang teramat sulit saya ungkapkan. @RaffiNagita, terima kasih. Iya. Wow. Ini iPhone berapa, cuy? Ini iPhone yang kalian tahu kenapa iPhone itu sangat dibangga-banggakan. Oke, untuk iPhone sendiri ya harganya emang wow banget ya, di atas 10 juta. Yang dimana itu udah mendekati harga satu unit motor. Kalau Anda punya iPhone, ya anggap aja itu adalah motor di tangan Anda ya. Ya, kalau nggak hati-hati cukup wow banget. Ya itulah, motor aja kalian sayang, kalau kehilangan pusing, apalagi HP kan. Yang benda kecil dengan harga motor. Wow, ya kenapa Susri ini? Ya Susri ini sebenarnya buat konten tentang nanti gue tunjukin deh. Nanti kita mampir ke Instagramnya. Oke, gue pengen baca orang yang buat konten ini slogannya kayak gimana? Oke, membalas rumahku. No word. Can describe. Aduh. Skip. Bahasa Inggris yuk. Bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris mah. Next, kita mulai lagu aja videonya. Okay.
sampai nangis boy cipung. Ini punya A ya. Berarti Renzi itu wow, sayang banget sama Susrini ya. Kalau Ravatar sayangnya sama Mbak Lala. Oke. Jadi kayak punya asisten-asisten sendiri-sendiri ya di keluarga Raffi Ahmad ya. Aduh, digendong cuy. Anjay. Jaman-jamannya Cipung masih botak ya. Belum ngerti apa-apa nih dia. Anjay, ini di Arab ya jangan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Allah sudah mempertemukan dengan Reanza dan keluarga Andara. Oke, terima kasih buat orang yang menjadi pelantar bertemunya saya dengan Reanza. Anjay. Terharu gue bos dengan tweetan ini ya dari Rini Priyadianti 77 ya. Oke, ini cukup layak ya untuk mendapatkan high palm teman-teman. Next. Nah, ini dia Instagramnya yang seperti gue bilang, kalau kalian mau kesini kalian bisa ketik aja Instagramnya dengan ini Rini Pradianti ya. Pengikutnya bukan main-main bos, ini susah banget buat dapetin kayak gini nih, segini. Gue kayaknya cuma segini nih, bahkan angka belakangnya pun tidak menyentuh. Wow. Dan ini real ya akunnya, diikuti Raffi Nagita Ansokori ya ini. Dan anehnya lagi di sini jarang loh artis yang ngebolehin anaknya dipublish terus loh sama susternya. Tapi Raffi Ahmad sama Nagita kayak membiarkan Susrini mempublish Cipung gitu. Jadi gila. Kalian kalau mau nyari foto Cipung di sini ya. Ini adalah official paling akurat ya. Anjay. Gokil. Ini gila, ini kayak ibunya sendiri ya. Si, oke. Susrini kayak ibunya sendiri ya, dari waktu dia bayi, bos. Ini video-video foto-fotonya nih ya. Anjay. Seiring berjalannya waktu mukanya makin berubah, rambut makin tumbuh Cipung. Ya ampun. Iya. Wow. Keren. Sampai Cipung botak ya. Oke. Wow, oke. Kita bakal lihat untuk di story dari Rini Praditya. Ini story. Nah, ini aja yang story ada. Cipung ya. Lagi. Tapi ini kayaknya masih Android lagi deh. Hop, iya, masih Android atau iPhone, guys? Udah, jangan cepung-cepung. Iya sih, kayaknya masih Android sih ini. Guncangannya masih ada masukin gitu. Tadi nyalain dulu ya ceritanya, pura-puranya. Ayo, sekarang mulai ini pemanasan. Biasanya di Tamzon, ini di rumah cuy main basket kayak gini. Gak usah sambil berdiri, ampun. Wow. Emang beda cuy keluarga Andara ini. Oke, wow. Gue main ini harus ke Tamzon. Semangat ya Rayanza. Di rumahnya dong. Oh ini ya, ini storynya tadi ya. Ini story yang dimana Susrini dapat iPhone teman-teman. Gokil ya. Keren. Ya, dia layak sih. Gue sih layak dia dapetin ini ya. Oke. Kita lihat postingan pertama. Apakah dia sudah memakai iPhone-nya ya? Kita coba baca dulu komennya sebelum nonton videonya. Komen lagi. Maksud gue, dia buat ya apalah bawahnya itu ya, tweetnya. Masya Allah, tabarakallah. Perasaan bahagia dan juga haru ketika melihat Reanza setiap hari bertambah terus kosa katanya ya, dan memposting kebahagiaan bukan apa dan karena apa, dan bukan pula untuk diperbandingkan karena bukan sedang berlomba. Reanza pintar tidak terlepas dari
peran orang tua, keluarga, dan orang yang sayang pastinya. Rianza, terima kasih ya buat mama dan papa yang selalu mendoakanku dan selalu memberikan semangat susur ini. Betul Rianza, semoga menjadi anak pintar seperti mama dan papa. Kok gue jadi terharu guys? Anjir, kayak kata-katanya tuh kena banget. Oke, gue untuk dari kalimatnya sih udah menyentuh hati gue banget. Coba kita lihat videonya. Kerupuk. Selain kerupuk, apa makanan kesukaannya? Kerupuk apa? Apa lagi? Ini pesan katanya makin bertambah ya. Terus apa lagi? Bin? Tang. Kalau panggil sus gimana panggil sus? Gimana yang kenceng? Gimana? Bin? Tang. Bin? Tang. Ya Bin? Tang. Besok kita gambar bintang ya. Ini kayaknya belum iPhone ya. Belum sebelum. Action! Ya. Action! Kerupuk. Oh ini udah diulang lagi. Selain kerupuk. Fit. Video kedua. Pelan-pelan. Gak usah lari. Iya. Sini datang. Iya. Oke. Okay. Sit down nicely please. Masya Allah. Good boy. Yes. Oke. Okay. Berdiri. Oke okay, loncat dulu. Wow. Iya. Loncat satu. Pungulu. Iya. Satu, wow. Iya. Oke, loncat dulu. Lagi. Wow. Lagi. Loncat. Dua. Tiga. Empat. Ke kiri. Satu. Dua. Tiga. Kayak anak sendiri ya, susur ini. Mana yang cipungnya. Tiga. Empat. Keren. Sekarang pinggulnya dikeluarkan ya? Ya, layak. Dapat HP ya. Dua. Iya. Empat. Dan cipung pun terlihat bahagia guys. Atas bawah. Satu. Ini kayaknya masih Android sih karena pencahayaannya masih pindah-pindah. Rianza. Oke. Gimana pendapat kalian ini setelah trending deh ya. Ini dengan jumlah like yang lumayan banyak 114 ya, jumlah suka. Dan di sini kita bisa lihat SG Cusri ini dapat iPhone baru. Oh ya, berarti ya, dia udah buat postingan ini tapi belum dipakai iPhone-nya. Oke. Okay. Sus durasi minimal 2 tahun. Lu 2 tahun mau eksperimen cipung dari kecil sampai besar apa kayak gimana sih? 2 tahun. Itu kamera HP pun bakal meledak, guys. Semahal apapun HP lu. Masya Allah, tabarakallah. Makasih ya, Ncus. Udah up video adek pagi-pagi jadi tambah semangat kerja. Sehat-sehat ya cus dan adek semoga oke. Ya intinya itulah ya. Ini panjang banget. Udah guys mungkin udah kayak gini aja ya. Satu video cukup seperti ini aja teman-teman. Sangat menyentuh hati ya guys. Videonya. Okay. Gimana tentang pendapat kalian tentang video yang viral atau trending ini? Susri ini mendapatkan iPhone. Ya, kalian bisa nonton Cipung dengan kualitas HD di IG-nya Susri ini. Gak tau kalau TikTok-nya, tadi gue belum mampir ke TikTok-nya. Gue baru sadar kalau udah TikTok. Nah, kalian bisa lihat tuh Cipung yang HD sekarang dan buat story-story tentang Cipung yang HD. Ya, ini juga keren juga Raffi Nagita yang mensupport untuk Susri ini mempublish si Cipung gitu. Aneh ya, ada ya orang yang boleh orang lain mempublish anaknya gitu. Jarang, setahu gue jarang sih. Wow. Ya itulah kebaikan Raffi Ahmad dan Nagita ya. Ya keren banget. Oke. Mungkin gue cukup komennya cukup jemputin aja nanti kepanjangan guys. So gue mau bilang ke kalian untuk video ini kan sudah berakhir dan di sini gue pengen bilang kalau gue buat nge-reaction video ini nggak pernah namanya gunain skrip. Kalau misalnya ada kata-kata salah ya so gue minta maaf karena gue juga manusia dan kalau misalnya ada kata-kata baik silahkan diambil kata-kata baiknya. Kalau emang nggak ada kata baik bang ada kata-kata baiknya silahkan diambil hikmahnya aja. Dijadikan hiburan saja ya konten gue hanya semata teman-teman. So dan gue di sini sebagai Fadli. Thanks guys udah nonton video ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe. Sampai ketemu di next video. And see you. Goodbye. Bye-bye.
Selamat ulang tahun Teteh.